Rahayu. Salam jumpa buat semua sedulur Lapak Jagat. Masih bersama saya, Cak Gondrong. Di perjalanan Lapak Jagat kali ini, saya berada di sebuah tempat ya, di mana tempat ini merupakan sudah masuk kawasan hutan ya. Sudah masuk kawasan hutan ya, di mana di kawasan hutan ini itu di perjalanan saya melihat sebuah peninggalan yang ya secara umum itu bisa kita kenal dengan sebutan Watu Lumpang. Peninggalan-peninggalan Watu Lumpang seperti ini kalau menurut saya itu merupakan peninggalan-peninggalan purbakala ya, masih ini ya, dalam pengertian megalitikum. Jadi emang udah berabad-abad tahun silam, yang dimana peninggalan ini itu mempunyai fungsi yang dimana mungkin di era megalitikum dulu, manusia-manusia purba dulu, kalau kita sangkutkan dengan ini ya, pengertian manusia purba ya, itu emang di tanah Jawa sendiri, selain di tanah Jawa dan di Nusantara ya, Nusantara, di seluruh Indonesia, itu banyak banget peninggalan-peninggalan megalitikum, peninggalan-peninggalan masa lalu yang sampai sekarang itu kemungkinan besar banyak yang kita bisa ketahui dan banyak yang sudah ditemukan juga. Ada yang berupa kalau dari batu ya, seperti arca, batu lumpang, batu. Kalau lesung kebanyakan itu emang dibikinnya era dulu itu dari ini ya, kebanyakan emang dari kayu. Terus yang dari batu-batu itu ya seperti ini, watu dakon dan beberapa lainnya. Itu yang berupa batuan-batuan andesit. Dan watu lumpang ini itu difungsikan untuk menumbuk biji-bijian atau rempah-rempah. Yang dimana emang manusia purba dulu di era megalitikum itu juga hidup secara berkelompok, dan di mana di situ juga udah mengetahui sistem cocok tanam. Jadi emang udah bisa membuat alat-alat secara sederhana untuk ini ya, untuk membantu gimana caranya untuk mereka bisa bertahan hidup, untuk mengolah-olah bahan makanan. Ya seperti contohnya ini batu lumpang, yang dimana batu lumpang ini masih merupakan batuan alami, yang dimana di tengahnya itu terdapat sebuah cekungan yang difungsikan yang mungkin buat menumbuk biji-bijian dan rempah-rempah sebagai lainnya, seperti jagung, terus ketela. Karena di sini terlihat cuma ada ini ya, ada watu lumpang aja, dan saya tidak melihat adanya alat tumbuk seperti alu. Kalau alu dari lumpang, batu lumpang ya, itu biasanya mempunyai ukuran yang tidak besar, paling sekitar panjang sekitar 40 sampai 50. Beda halnya kalau kita sering melihat ini ya, lesung yang mempunyai ukuran panjang, yang dimana lesung itu kalau ukuran alunya itu panjang bisa 1 meter lebih, beda dengan watu lumpang. Nah, tadi di perjalanan saya, karena emang di sini daerah ini ya, nggak jauh dari makam, tadi bersiarah, emang kebetulan juga ada informasi kalau daerah sini emang ada peninggalan megalitikum, yang dimana emang ini di daerah Kare, Kabupaten Madiun ya. Emang di sini banyak peninggalan-peninggalan, yang dimana emang di Madiun sendiri, selain di Madiun itu juga di daerah Magetan, Ponorogo, bahkan Ngawi, yang dimana banyak penemuan-penemuan megalitikum masa-masa lalu, emang kebanyakan di hutan. Batu-batu lumpang ini wajar banyak ditemukan di hutan. Ya mungkin karena dulu di sini mungkin ada kehidupan masyarakat masa lalu, kehidupan manusia purba atau gimana. Ya karena adanya penemuan-penemuan gini ya bisa menjadi salah satu bukti lah bahwa dulu adanya peradaban manusia. Dari perjalanan ini, coba saya nanti juga akan jalan lagi. Semoga selain yang satu ini masih ada yang lain. Saya pengen lihat dulu bagian tengahnya ini, bagian cekungan itu mempunyai kedalaman terlalu dalam enggak. Ini soalnya batunya juga lumayan besar, karena ada air makanya saya enggak bisa melihat. Ini saya pengen lihat dulu.
ternyata lumayan dalam. Lumayan dalam. Mungkin batu ini emang besar. Dan ternyata di mana? Di dalam ini ya. Itu ada patahan, kemungkinan besar ini merupakan alu. Merupakan alu, cuma jenis batuannya itu berbeda dengan batuan yang ini. Ini lebih jenisnya batuan beku. Batuan beku yang lebih padat dan lebih keras. Kemungkinan besar ini alu ya, karena udah patah. Jadi patahan ini panjangnya itu pegangannya seperti apa itu nggak bisa diketahui karena ini sudah mengalami kerusakan. Dan di mana dalamnya ini sekitar 30 lebih ya panjang, karena sejengkal lebih panjang banget dalam. Yang besar ini tertanamnya dalam juga. Ini kalau ini ya, kalau alat tumbuk yaitu alu. Yang di mana yang bagian ini merupakan lumpang. Jadi alu beserta lumpang. Cuma udah patah. Dan bagian lagi, karena ini tertutup air ya, karena ada airnya, makanya tidak terlihat kalau ada alu di dalamnya. Patahan alu ya. Dari sini saya mau jalan-jalan lagi, masuk di kawasan hutan. Siapa tahu ada yang lainnya dari yang satu ini. Semoga aja menemukan. Apakah sudah terpendam atau gimana, soalnya yang ini pun juga posisinya sudah terpendam, jadi kelihatan bagian atasnya aja. Peninggalan-peninggalan itu biasanya nggak satu, siapa tahu ada yang lainnya. Dari sini tetap ikuti perjalanan saya. Ini trablas hutan. Ya nggak trablas hutan sih, tapi kita ini ya jalan-jalan di hutan. Ternyata dari tempat di mana tadi terdapat ini ya, ditemukannya situs batu lumpang, dan ternyata emang ini kan terlihat jalannya menurun ya, agak lereng, yang ternyata di bagian bawah sana itu merupakan aliran kali, ada sungai. Ya emang kemungkinan besar ya karena faktor alam ya, karena juga tanahnya subur dan juga gembur, kemungkinan. Adapun yang situs-situs lainnya mungkin terpendam ya, karena tadi saya jalan ke arah sana itu juga tidak menemukan yang lainnya, ya cuma satu itu tadi. Lumayan. Dari perjalanan saya di Lampa Jagat ini, semoga ada manfaat buat semua sedulur Lampa Jagat. Nah, dari perjalanan saya ini, jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Semoga ada manfaat buat semua sedulur Lampa Jagat. Rahayu.